Alright, selamat malam, selamat habis kerja. Okay, seperti biasa kita dalam borok benda datang episod yang ke 8. Alright. So seperti biasa kita punya borok benda datang ni tanpa skrip ataupun lyrics ataupun scripts, just orang cakap spontan dan diberi tajuk oleh kita punya editor. Okay, so hari ni kita ada special guest daripada jauh, Otai, dalam industri barber. Kita punya guest daripada Ipoh. So dia ada kedai di Ipoh. Di apa, mana ke? Kuala Kangsar. Mana ke? Taiping ke? Kantor nama Ipoh, Kuala Kangsar, Taiping. So memang brother aku, kita dah lama kenal. Alright. So kita ditemani, aku ditemani oleh Zahir seperti biasa. Hari ni kita nak borak benda datang bersama Elbo. Alright. So Errol datang ke Kuantan semata-mata untuk kita punya apa ni? Borak benda datang. Borak benda datang. Natamu. Natamu. Ah, tak buat orang korang, dia punya kampung sana kat Kuantan. Ah, tapi dia menetap di Ipoh. Okey. So seperti biasa kita nak tanya soalan yang sama dengan kita punya guest seperti biasa. Berapa tahun dulu? Pengalaman. Pengalaman. Pengalaman jadi seorang barber. Baru ni. Baru ni. Baru 23 tahun. Boleh bencet dah. Boleh bencet dah tu. Orang tak sebut lama. Orang sebut baru. Baru. Ada pernah dengar orang sebut lama 23 tahun? Tak. Baru 23 tahun. Baru 23 tahun. Separuh daripada aku. 23 tahun dah, Ruan. Umur apa? Ha? Umur 23 tahun? Dah. Umur macam Brad Pitt cakap, life begin at 40. Nice. Oh. Kehidupan bermula daripada umur 40. Betul, 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 betul. Kalau lelaki lah kan. Yang penting apa? Ha? Budu. No. Yang penting budu. Budu. Yang tahu je tahu. Budu. Okay. 23 tahun dulu eh. Pujang celik, pujang celik. Pujang celik, pujang celik. Jumpa mu dulu macam ni, sekarang dah macam ni. Kita jumpa kat mana lah first time? Dekat tu. Dekat Dataran Merdeka. 2014. Dataran Underground. Ha. 2014. Ha. Masa tu Ipan pakai macam gay, pakai kemeja semak. Sial lah. Nak bahan je gua. Babi. Goyang. Aduh. Dataran Underground ah. Ha, masa tu dekat apa? Ramli Sport Barber kan. Ramli. Tak pernah dalam dunia apa orang gunting rambut pergi tempat sport. Babi aku guna bahan. Dulu aku dengan Wan lah. Aku dengan Wan. Kelakor kat dia punya orang lantai hitam putih apa. Dia lantai kot tenis. Kena, aku kena. So aku jumpa dia dekat Dataran Underground masa tu event apa ni? All Star kan? Ha. All Star Barber Connection. Time tu kita jumpa semua otak-otak lah. Time tu. Masuk hero. Arwah Abang Fendi. Siapa lagi? Aizat, Wan J. Itulah bermulanya carry aku sebagai barber lah sebenarnya. Aku masa tu baru berniat jinak untuk jadi barber. Jadi aku jumpa dia orang. Jadi dia orang cakap menaikkan semangat lah time tu. 9 tahun lepas. Time tu aku jumpa J, Aizat, Errol, Arwah, Abang Fendi, Fendi Barbershop, Api, untuk Fuad, Api, Fuad, Sheik Barber. Macam apa siapa? Wafi pun. Wafi pun tu first time kat aku jumpa. Wafi.
Semua yang jumpa tu terus jadi member sampai sekarang. Sampai sekarang jadi member. Member gaduh, member gaduh, member gaduh, member gaduh, member. Belum gaduh lagi. Ah, Mus. Mus. Mus mana? Mus ah, ada dia. Ada, ada Mus ada. Mus ada. Abang Syam. Ah, Abang Syam. Tapi Abang Syam tak dia, masuk. Dia datang ni baru-baru nak berjinak. Ha, ah, dia datang. Oh ya. Yeah. Tapi best lah, best. Tapi tu best lah. So itulah detiknya aku kenal geng-geng otai semua. Okey, ini dah terlebihnya ni. Tuah. Dah terlajak cerita ni. Tuah. Macam mana? Ha. Abang Hero boleh jadi baba, kenapa tak jadi polis ke? Askor. Polis tu. Polis pasti tak cuinci. Talu. Jadi nak jadi askor pasal ada lagi interview Navy. Bukan main. Oh, pergi interview kan? Oh, tahun 2001. Oh, tu tak lepas? Ha? Lepas. Semua dah lepas tu pakai kabel lah. Lepas tu yang kabel tu pakcik. Dia cakap fikir masuk-masuk betul lah ni nak pergi. Nak pergi dia dah ubah nama siap lah. Fikir rasa macam tak leki ke sini ke bawah. Tu mau cerita macam-macam kena buli apa. Tapi hati nak. Lepas tu surat tawaran sampai. Tak payah lagi ke apa. Ngaruk ke tu. PKR. Engkau bermula dengan hairdressing kan? Eh tak, baba dulu dari sekolah. Oh, baba dulu. Pasal masa dulu sekolah. Dia ada panggil zaman tu ada sekolah ke kejayaan. Tiga macam kemahiran lah. Tiga hari sekolah, dua hari meminat benda. Ada gigi amara, ada gigi pertanian. Macam aku, kebetulan pakcik aku dia baba kat kampung aku. Kampung aku kat Perak lah. Nama dia itu kampung pula mak aku kat Perak. Jadi kedai, aku pilih kedai pakcik aku. Masa tu gunting rambut RM2. Tahun apa? Tahun 99. Aku berumur 9 tahun tu. Jadi masa tu aku form 4. Pergi situ pasal senang pakcik. Dua hari pergi belajar gunting kat dia. Tu tahun 99. Tu mulanya. Pasal abang aku dah memang baba dah. Dia masa tu dia duduk Kuantan. Abang aku dekat Kuantan, dia kerja kat Kuantan. Lepas tu dia part time dekat stadium Pakcik Raja. Aku nak Pakcik Raja tu otai kat Kuantan. Kebanyakan babu-babu kat Kuantan ni lahir daripada Pakcik Raja arwah. Tu asal dia. So pergi KL sambung belajar rambut lah. Redak ke? Dia masa tu dia 50-50. 2001 SPN 2000, 2001 pergi KL. Pergi KL buat macam-macam lah. Kan? Sebab masa tu kalau barber ni dia macam masa tu 90% India, 10% Aceh. So kita macam yang tahu kalau barber tu kat kampung je lah. Dia tak ada kat bandar apa semua, kat KL tak ada, memang tak jumpa lah. So macam-macam orang buat. Masa tu duduk dengan abangku dekat Sedang. Dia pergi kerja, dia kerja TMB kat Sedang. Aku kerja ingat kat Sedang tu buat habis sekolah. Ingat aku kerja, kerja tu apa? Kontrak. Gaji ingat lagi RM28 sehari. Lepas tu dia ada kong tulis tak mari. Banyak kan orang Terengganu, orang Kelantan kerja tu. Ingat lagi pergi RTM, pergi apa, pergi tampal apa dia punya bumbung RTM tu pakai tar, guna tong gas, dia buat api cair kan. Ingat lagi kubah UKM tu aku yang tampal. Kubah masjid. Panjat ni kubah masjid. Masa tu kurus, perut pun tak ada. Masa tu bukan 6-pack, 8-pack. Kurus panjat kubah masjid tu sampai. Lepas tu malam je pergi gunting dekat rumah abang aku ada kedai burger. Orang
ramai geng-geng motor, otak-otak motor datang beli burger kan. Abang kata, aku selalu potong rambut geng-geng abang aku, geng-geng TMB dekat depan rumah dia. Malam je gunting. Jadi orang ke area situ memang gunting dengan aku kalau malam. Aku ambil kerja gunting dengan dia. Okay, macam gunting tu memang tak lari lah. Ingat lagi pakai mesin wall tapi meding. Oh meding. Beli kat meding? Ha. Yelah dulu ada wall dia juga kat meding. Gunting seorang relax setengah jam. Panas. Lama ingat kerja sebulan lebih lah bully machine war. Kira bully machine war tu ingat lagi RM170 masa tu. Ya, ori. Ingat beli kat Jalan Pudu. Eh bukan Jalan Pudu, jalan tu yang kapal tu, jalan dekat apa tu, Tali Sri SKL. Kedai tu old school kedai. Beli kat RM170. Boleh ni, pegang mesin ni bawa keluar kedai tu rasa macam orang kaya ke? Hebat sangat kan, macam pegang mesin mahal tu. War sini apa, kes sekarang lah. Macam tu hebatnya pegang mesin war ni. Balik kampung, aku sana pakai mesin war. Boleh original. Bangga, bukan media lah. Kat budak kampung lah, macam tu lah. Tapi rambut masa tu memang orang kata tak boleh dipisahkan lah. Memang tapi tak 100% lah. Fokus, tapi memang start daripada 99. Fokus betul 2001 2002 lah. Dia part time malam, part time, part time, part time, part time. Lepas tu sampai 2003 pergi belajar. Oh tu start kau pergi belajar? Belum lagi. Aku pergi belajar dekat FIM, Food Institute of Malaysia. Food Institute eh? Haa. Kat mana? Dekat tu apa, dekat PJ, dekat Kelang Jaya. Oh sampai sekarang ada je tempat tu? Ada, ada. Food Industry sekarang? Food Industry yang College tu KFC punya. Oh. Aku ambil apa nama dia, F&B punya tu lah. Lepas tu habis je Praktikal dapat dekat Kelang, Bukit Raja, jadi assistant manager KFC. Bukan main. Dengar assistant manager gaji mati RM1,200. 40 tak bayar. Pakai KFC memang dia kerja macam mana pun, kalau yang ada pangkat tu roti dia tak bayar. Dia tak ada roti ya. Stress lah kerja, raya tak boleh balik. Kena kerja. Kebetulan ada satu hari tu ingat macam mana kau boleh tiba-tiba pergi dalam food industry lho daripada kerja tu? Dia tiba-tiba jadi food industry pula. Minat kan benda? Dia masa tu ada satu iklan tau. Belajar KFC tangguh. Beres kan apa kan? Aku dah kerja ngaruh-ngaruh kan, panjat apa, panjat kubah lah apa semua kan. So aku pergi je lah tengok. Pergi 2003. Pergi-pergi berapa bulan praktikal. Bila praktikal, stress lah sebenarnya. Masa tu budak-budak KFC ni aku potong rambut dia orang. Saya ada seorang tu sehari dia tanya, aku nak potong rambut. Main aku potong rambut mu ke apa? Masa tu aku tak bawa mesin. Pakai gunting. Lepas tu lama seorang semua aku satu KFC tu aku potong. Lepas tu ada sekali tu ingat aku tak balik raya, rasa baca paper ada tulis IKBN, Pereka Gaya Rambut. Dulu Pereka Gaya Rambut dulu nama? PGR, Pereka Gaya Rambut. Aku nanti pun abang buat Kuantan. Dia kerja, masa tu dia masih part time lagi kat Pakcik Raja, masa siang dia kerja. Lepas tu, apa pun dia, pergi lah try belajar salon dia ke apa. Boleh gunting rambut lelaki, rambut perempuan dia ke apa. Balik boleh potong rambut mak dia ke apa. Saya marah kan. Pergi interview dekat tu Kelang, kat pejabat belian sukan. Ingat dia tanya, sebab apa minat ambil ni penandang rambut? Aku ingat lagi jawapan aku paling bodoh sekali. Sebab salon ni banyak pondan, lelaki tak ada. Sebab saya lelaki, saya bukan pondan. Aku jawab macam tu, dia gelak. Lepas 2 minggu tu aku pun lupa lah. Surat sampai kampung.
mak aku telefon ke apa, eh dapat HKBN. Oh, seronok kan. Hebat lah HKBN. HKBN. Aku tak tahu HKBN tu kat mana. Dia tulis kat peretak Kuala Kubu. Punya jauh masuk dalam. Masuk-masuk. Aku ingat kolej apa semua kan. Tak tahu dia punya law macam duduk macam tentera. Sekolah, oh tentera. Masa register tu aku tak nampak. Memang boleh kira lelaki. Bila masa tu dah habis daftar pun semua, lelaki 60 orang, 400 orang perempuan. Ramai lah macam student. Ramai. Pasal kat situ ada kos pereka rambut, fotografi, jurusulik, apa waiter, dia panggil pramu saji, buat kek roti, culinary art, penjahit pakaian lelaki, pakaian perempuan. Mesti perempuan lah banyak dalam bidang tu. Mewah lah budu. So tu lah titik mula aku belajar dia CJ lah tu. CJ lah. Dia SKM tahap 2. Oh, apa SKM? Okay lah. Lepas tu habis je 2000, ujung 2004 habis je. Tu aku insya Allah kerja selun. Ingat lagi naluri hair studio. Sebab selun tu memang 100% produk L'Oreal. So aku kat situ pun tak buat sangat perempuan. Aku fokus ke laki. Sebab aku dah pandai bertombok laki kan. Aku kerja kat situ tarik customer laki lah kan. So aku kira macam zaman tu aku barber kat dalam selun. Maksud tak ada lagi kan. So masa tu zaman tu 2005 orang ni macam pelik lelaki kerja selun. Kan. Semua ingat aku gay. Kan. Dia kerja pakai kemeja, tain, kurus. Kan. Seluar. Seluar skinny ya? Eh tak, zaman tu tak ada skinny. Zaman tu fit pak kembang sikit. Kasut apa tajam. Kasut clubbing. Jalan pun ketak-ketak kan. So bermula aku punya kejayaan kat situ. Itu kau minta ke ataupun HKBN hantar ke? Eh tak, senior-senior aku kerja situ. So dia tanya nak kerja kat situ. Aku kata okey lah, dia bagi rumah semua. Tahu tak gaji berapa basic zaman tu? RM500. Basic? Basic RM500. Bayang komisen lah. 2004 lah? 2005. 2005, basic RM500. Tapi masa tu pakai produk L'Oreal. So zaman tu dia dah pakai L'Oreal lah. Kedai dia power lah. Power lah. Lepas tu masa tu bos je kat bos Melayu. Melayu meninggal orang. Dia beli perniagaan tu daripada seorang janda yang dia tak boleh handle dah. Dia beli kat dalam mall Section 9. Memang kosong kaya lah. Lepas tu dia renovate, dia buat studio. So dia pun ambil alih. Tu kawan aku recommend pasal nak tarik customer lelaki kan. So aku pun boleh lah buat treatment apa semua kan, lelaki apa semua. Banyak lah orang kaya-kaya ada hati-hati, si aku kenal apa semua kan. Buat rambut perempuan aku macam, buat rambut perempuan ni rasa macam apa, tak sampai eh. Bukan, mula-mula okey, tapi kita rasa macam ini bukan aku ni kan. Tapi sama perasaan tu sama kan. Tapi yang masa sama pe dia memang best. Kan? Apa? Apa ni yang tak sampai lah aku nak cakap? Apa? Aduh, dah ingat dia nak sampai tapi tak sampai. Dia dekat tapi jauh. Dia dekat tapi jauh. Aduh, dah sikit. Okay. Aku pada masa yang sama dia rasa macam, bukan aku ni aku cakap kan. Tak apa, asyik pengalaman lah aku kan. Alang-alang dah saya jebak kan. Tapi masalahnya kawasan tempat aku tu memang dia studio salon tu cantik tau. Dia full white apa semua. Jadi pada zaman tu orang tengok macam tu memang hebat lah salon tu. Masalahnya aku seorang je lelaki kat situ. 9 orang perempuan. 9 orang. 10 orang lah kerja. Dia ada 2 section, satu yang bertudung, satu yang tak bertudung. So masalahnya kan semua perempuan ni dia tak nak perempuan tu cuci rambut. Dia nak aku. Ooh. Kan? Iya.
Perut tak ada. Baju tak in. Kasut tajam. Ada ikan lah ini. Jadi Kim memang jackpot aku kan. Macam dia nak potong aku cuci tu. Ingat zaman tu cuci sekali potong kira cuci RM10 kan. So aku kat situ dapat lah commission 20% tau. Daripada dapat, cuci tu? Haa, RM2.50 lah. Haa, kira tu kira. Eh, 20% RM1 lah. RM1 lah? Ya, RM10 kan. 20% RM2. So situ selalu tu memang penuh perempuan. So kalau yang nak gunting rambut ni terpaksa tunggu aku cuci yang ni dulu, abu cuci yang ni. Dia macam shampoo boy aku kat situ. Ha, kalau customer lelaki tak ada, aku jadi shampoo boy lah. So kalau customer lelaki dia tak, kalau nak aku cuci kena tunggu. Ha, kalau yang mana nak cepat tu tak tunggu lah. Ada tu sanggup tunggu lepas gunting duduk kerah. Ha, kalau ada customer dia terpaksa duduk kat kursi menunggu nak aku cuci. Ha, aku tersedak sangat kan aku cuci. Sting ke? Ha, so lama tu owner cakap lah, apa kata pergi sambung belajar dia cakap dengan L'Oreal. So aku dihantar dekat L'Oreal Academy. Masa tu aku seorang je Melayu. Masa tu kat mana Academy? Dekat Bangsa. Oh sekarang kat Bangsa kan? Ha? Sekarang dekat Sekarang dekat Atang. Tu Atang. Ha, masa tu dekat Bangsa. Ingat banyak lah seluruh Malaysia punya yang apa flagship L'Oreal ni. Ha, semua hantar saya. Aku seorang Melayu. Ada 2-3 orang perempuan Melayu lah. Tapi lelaki aku seorang. Training lah 2006 buat belajar color pun semua pasal okay, sampai sekarang lah color tu nak bancur tu aku main. Ah tahu macam mana nak bancur. Senang kan. So reksa lulus. Lepas ujung 2006 Convo dekat Shangri-La. Oh ada Convo eh. Ha, dapat certificate tu aku masuk majalah Nona. Interview Nona NTV7. Pasal apa? Laki pasal seorang. Aku Melayu. Yang lain semua Cina. 300 orang Cina. Dan Melayu dan lelaki. Ha, pasal seorang. First soalan dia tanya, are you Chindian? No, I'm Malay. So dapat certificate Diploma Master Color. Oh, L'Oreal. Baik. 2006. Pasal 2000 aku kerja, aku berhenti 2007. Oh dah dapat certificate berhenti lah. Ha, berhenti. Itu company tanggung lah tu. Itu company tanggung 25,000 tu syarat dia bayar seorang. Push. Full cost. Lepas tu CJ tu masih tergantung kat kedai aku. Bangga L'Oreal. Oh abang itu pelajar L'Oreal. Ya lah. Bangga kan. Apa 2007 berhenti aku beli Kuantan. Balik Kuantan aku kerja dengan abang aku. Bosan lah, aku tak boleh lah kerja salon. Aku ingat 2 tahun, 3 ujung 2007 je. Dekat 3 tahun lah aku kerja salon kan. Macam-macam experience lah kan. Macam-macam lah. Kalau hantar macam aku tekan kan. Macam-macam. Tak boleh cerita panjang lah. Buat kamera. So macam-macam. 3 tahun macam-macam bentuk lah. Ha, bujung ha. Jenis-jenis keripak ke? Bukan. Ini benda tak baik. Bentuk kepala bujung pula. Okay. So okay, aku dah ada pengalaman selur. Jadi kalau orang tanya aku tahu. Tapi kalau aku balik kampung nak raya memang oh makcik aku nak pung yang ni, nak ni bonding. Yang nak beratur lah kat kampung ni. Nak buat rambut. Oh siap-siap lah beli. So 2007 aku balik Kuantan. Gunting kedai kat kedai abang. Tapi masa tu aku rasa macam rasa tak puas lagi lah. Tak masa puas. Tu Doremi dah ada kan? Dah ada dah. Okay. Abang aku start Doremi tu 2005. Tak silap aku 2005. Dia berhenti kerja lah, dia pindah Kampung Padang, dia buka Doremi Kampung Padang. Arwah abang aku. Lepas tu, member aku telefon. Pakcik dia nak buka kedai lah. Kedai apa? Kedai gunting. Dekat apa? Dekat Parker. Mamai? Mamai. Ketih. 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 Dekat dengan McD tu.
Boleh lah kata kan. Brother tu, pakcik dia tu kerja offshore. Ketih kan. So jadi aku buka lah, buka lah kedai kat ketih, tantang. Okey, ngam. Ramai dah semua. Kebanyakan customer bini-bini orang kerja offshore. Oh, dia buka salon lah, bukan apa-apa. Salon lah kan. Dia ada side perempuan, side lelaki. So aku gunting rambut lelaki. So masa tak ada kerja perempuan, dia belum belum dapat aku pun buat rambut perempuan apa semua. Aku ingat 4 bulan kot aku kat situ. Tak boleh belah. Aku kata sama je macam aku kat Shah Alam. Kan? Kena pula yang akan duduk kat situ pun orang perempuan yang suami dia duduk kat laut. Lagi nak ke? 2 minggu, ada yang sebulan. Kan? Jadi aku tak boleh nak sama ya. Aku berhenti. Aku balik Kuantan ke Bang tak lagi lah ke boy. So aku ikut 2008. 2008 aku je kat KL. Aku tak nak cari salon. Kan. Masa tu barber masih tak ada lagi. Aceh. Macam mana aku terjumpa satu kedai dekat BB Plaza. Nama dia Quick Cut. Oh, Quick Cut. Mungkin RM15 je. Sedut pakai vacuum. Aku pun try apply. Sah, basic RM1,500. Zaman tu basic RM1,500. Besar lah. Besar lah, 2008. Belum komisen lagi. Okey lah. Dapat. Pasal aku seorang je Melayu. Gunting pula senang 15 minit apa semua kan. Lepas tu dia bagi aku test tunjuk. Oh, terkejut lah dia aku gunting bawah daripada 15 minit. Kan. So memang aku gunting laju. Aku duduk Shah Alam. Bulang dia tak pagi. Masuk kerja pukul 10, pukul 8 pagi dah. Oh, Shah Alam baby. Haa, naik bar Rapid KL. Ingat 2-3 bulan lah. Memang sedap lah gaji. Basic RM1,500 dengan allowance apa semua kan. Komisen. Komisen ingat 25% dari RM15 tu. Banyak juga. Satu hari potong confirm 30-35 orang satu hari. Sebulan tengok 2,000 lebih, 3,000 lebih. Lepas tu ada sekali tu tengah gunting rambut, ada satu customer sini aku. Dia cakap kenapa tak kerja salon kan, boleh buat duit apa semua, gaji pun. Dia cakap malas, aku cakap kan. Lepas tu dia offer kerja dekat KCC kat salon. Maksud dia aku tak boleh cakap lah kan. Dalam KCC? Haa, KCC. Owner Melayu ke tu? Ha? Owner? Owner bukan Melayu lah. Aku tahu starting basic je. Sebab aku ada pengalaman apa semua. Aku ada lori punya certificate tu. Dengan basic gaji RM3,500. Ush, banyak lah. RM2,000? RM2,800. Masa aku, beberapa bulan lepas aku berhenti tu kan. Aku tak tahu pun gaji ke, dekat pun gaji okey apa semua kan. So, Senu tu masih ada ke sekarang? Tak ada? Aku tak tahu, aku pun tak pergi lama lah. Basic, tapi dia punya gunting, rebonding sekali RM3,000. Ush, RM3,500 ikut leng ambut dah. Itu geng-geng Latin lah tu lah. Haa, tu lah. Menteri-menteri je. Time raya Cina, time raya Melayu, ampau begitu lah.